Mohon izin komandan. Korban masih dievakuasi. Masih dalam pengangkatan. Senior Bang Ali dan Pak Waka. Korban masih ada tanda kehidupan di. Sekian, terima kasih. Untuk info selanjutnya menyusul. Mundur, ayo mundur. Hei, ini bapaknya ada berapa orang? Tunggu ini, Pak. Tenang. Tunggu, Pak. Maskernya, Bu. Ya. Alhamdulillah, satu korban lagi selamat. Allahu Akbar. Oksigen. Masih dalam belakang. Oke, sini. Oh, di sini. Mundur. Di belakang situ ada oksigen. Alhamdulillah, selamat. Kasih jalan. Izin komandan, korban selamat komandan. Alhamdulillah. Tanya kira-kira seberapa orang gerang yang ada tepat di dalam itu? Untuk data yang sementara kami dapat ada 15 orang yang di dalam halaman, 7 orang yang selamat, yang TMD belum bisa memastikan berapa orang yang TMD. Tapi ada yang TMD. Kira-kira satu orang yang TMD, tapi kami belum bisa memastikan siapa namanya. Kami belum bisa memastikan korban yang selamat sudah dilarikan ke rumah sakit. Nah, dari 3 yang karyawan selamat itu siapa aja namanya? Karyawan belum ada yang dapat. Cuma dua orang udah selamat. Nama perempuan kami belum tahu namanya siapa. Yang dibawa ke rumah sakit itu. Ya. Jadi 3 orang yang masih ada di dalam reruntuhan. Yang saat ini yang masih dicari. Yang masih dicari. Untuk jumlah korban yang tertimbun seluruhnya berapa, Bang? 15 orang. Tambah karyawan 7 orang. Karyawan 7. Jadi 3 lagi yang belum dapat. Untuk rumah sakitnya, Bang, pencar atau gimana, Bang? Rumah sakitnya terpencar. Ada yang di Rumah Sakit Ulin dan ada Rumah Sakit RS Agung. Ciputra juga ada, Bang? Ciputra ada. Izin, Bang, nama pian siapa, Bang? Denny. Dari Tagana, Provinsi. Tagana, Provinsi. Nomor kontaknya berapa?